بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Yang kami hormati para jamaah solat taraweh masjid STIK Lem Diklat Pori. Awal sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, usia, sehingga kita bisa ketemu Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Salawat tercurah salam ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai Orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, kita mesti yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh kecuali sudah dalam perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas jatuhnya itu karena sudah tua menguning dan jatuh atau boleh jadi daun itu jatuh karena pohonnya terkena hujan deras angin yang kuat sehingga pohonnya rabuh pohonnya tumbang sehingga daunnya pun jatuh dan bahkan boleh jadi daun itu jatuh karena dipotong oleh tukang tanaman. Itulah semua sudah dalam perencanaan Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya itu. Itu daun. Apa talah lagi diri kita yang notabenenya adalah makhluk yang paling sempurna fi ahsanitakwim. Diri kita ini berasal dari Allah, diri kita ini milik Allah, diri kita ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu Allah jua yang paling tahu tentang diri kita. Tidak ada yang lebih tahu, bahkan termasuk diri kita sendiri. Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Mobil produksi Korea, tentu, pabrikan Korea, orang Korea yang lebih tahu. Pabrikan Jepang, orang Jepang yang lebih tahu. Pabrikan Eropa, tentu dari sana yang lebih tahu. Begitulah diri kita, karena kita ini diproduksi, diciptakan oleh Allah, karena Allah-lah yang paling tahu tentang diri kita bagaimana cara servisnya, bagaimana cara merawatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah pada malam hari ini di Masjid STIK Lemdiklat Polri ini sengaja saya mengambil tema <tuh> ibadah Ramadan dalam perspektif manajemen pendidikan. Kita mencoba, saya mencoba untuk memahami syariat Ramadan dalam perspektif manajemen pendidikan. Ibu bapak yang saya hormati, bahwa ibadah Ramadan, syariat Ramadan, adalah syariat yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan pendidikan melaksanakan perawatan bagi hambanya karena Allah yang maha tahu tentang kita ternyata Allah memilih Ramadan lah syariat yang dipilih untuk melaksanakan diklat peningkatan kualitas iman kompetensi lulusan yang diharapkan dari diklat Ramadan ini adalah la'allakum tatakun oleh karena itu kalau boleh saya katakan bahwa program pendidikannya adalah program pendidikan ibadah Ramadan. Pendidikan peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi programnya namanya program pendidikan ibadah Ramadan. Kemudian kompetensi lulusannya tadi disampaikan target kompetensi lulusan daripada diklat Ramadan ini apa? Adalah la'allakum Kemudian kalender akademiknya, waktunya kapan dilaksanakannya, Allah juga yang memilih. Semua ini dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih Ramadan. Bulan Ramadan, satu bulan penuh. Berpuasalah kamu apabila melihat melihat bulan masuk bulan Ramadan dan waftiru li rakyati, dan berbukalah atau Idul Fitri lah ketika kamu juga sudah melihat bulan Syawal. Jadi satu bulan penuh inilah yang Allah pilih kalian dikerahkan nabinya. Kita terbiasa di lembaga pendidikan di Polri juga ada yang seperti ini. Ada program pendidikan, ada kompetensi lulusan dari diklat, kemudian ada kapan dilaksanakannya. Kemudian untuk mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan orang-orang yang bertakwa. Apa mata kuliah yang diajarkan? Setidaknya di sana ada mata kuliah wajib. Apa itu? Mata kuliah wajibnya adalah puasa Ramadan, ibadah puasa. Jadi dalam dalam satu bulan penuh ini yang wajib adalah ibadah puasa. Kutiba alaikumus siyam Aku wajibkan kamu semua untuk berpuasa, dan ternyata Allah memilih ibadah puasa sebagai mata kuliah wajib untuk mencapai kompetensi lulusan diklat yang diharapkan, yaitu meningkatnya ketakwaan. Kenapa ibadah puasa dipilih oleh Allah sebagai mata kuliah wajib untuk mencapai kompetensi? Kenapa enggak yang lain? Ibadah sholat misalnya. Ibadah zakat, ibadah haji. Ibadah sholat ada potensi untuk ria. Gak enak sholat kalau kalau gak berjamaah karena gak enak sama teman. Gak enak sama anak, gak enak sama istri, gak enak sama suami, gak enak sama tetangga, gak enak sama pimpinan. Ada potensi-potensi ria. Begitu pula zakat ada potensi ria yang lebih tinggi. Yang melaksanakan zakat, muzaki merasa lebih superior dari yang menerima. Padahal tidak demikian, karena apa? Muzaki itu memberikan atau menyampaikan, memang haknya mustahik atau penerima zakat. Jadi, hakikatnya tidak boleh ada superior muzaki atas mustahik. Jadi, ada potensi-potensi ria. Apatah lagi, kalau ibadah haji yang mengantarkan orang sekampung. Inilah puasa Allah memilih sebagai mata kuliah wajib yang menurut Allah ini dianggap paling masuk akal untuk mencapai tingkat ketakwaan lebih mudah dibanding yang lain. Ibu bapak yang saya hormati, inilah tentu bukan hanya mata kuliah wajib yang ada, ada mata kuliah pendukungnya adalah amalan-amalan ibadah sunnah. Di sana kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, untuk bertadarus, memperbanyak tadarus, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabburi Al-Quran, semua diharapkan untuk mencapai satu titik meningkatnya keimanan dan ketakwaan untuk mendukung. Di sana ada kegiatan sholat taraweh yang tentu di bulan-bulan lain tidak ada. Di sana ada Diperintahkan untuk banyak bersedekah, memberikan buka puasa kepada orang yang puasa. Banyak amalan-amalan sunnah sebagai amalan pendukung, semua itu dalam konteks untuk menajus, menuju satu titik, yaitu perintah melaksanakan puasa menuju kompetensi takwa. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian metodenya. Bagaimana supaya kita ini semua senang melaksanakan ibadah, tidak merasa keberatan, nyaman? Allah memberikan metode, kita senang semua melaksanakannya. Apa itu? Pelipat gandaan pahala. Kita dilipat, diberikan janji oleh Allah, barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah, maka dinilai kategorinya sama dengan ibadah wajib. Barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan mempunyai nilai 70 kali lipat dibandingkan di bulan selain Ramadan. Ada pelipat gandaan pelipat gandaan dan ada janji ampunan Allah. Mengkoma Ramadan imanan wa Saban, ma taqaddama Kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Inilah metode, metode yang Allah berikan kepada hambanya kita semua sehingga kita merasa nyaman, senang untuk melaksanakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu metode yang paling kita tunggu-tunggu adalah adanya satu malam yang Allah janjikan dengan lebih baik dari seribu malam. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik. Khairum min syahr. dari seribu bulan. Bukan sama. Tapi lebih baik, lebih utama, lebih mulia dari seribu bulan itu. Inilah puncak kelima Ramadan yang Allah janjikan dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian tentu sebuah manajemen ada akhir ada evaluasi dalam program pendidikan untuk mencapai kompetensi takwa ini. Ada yang lulus. Ramadan awalur rahmah magfirah wa akhiru itkum minan nar kata nabi. Apa lulusannya? Adalah terbebasnya kita semua dari siksa api neraka. Dan tentu ada pula yang nilainya pasingrid, kalau boleh dibilang tidak lulus. Siapa? Dan ini sudah di warning oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kamin saw imin leisalahu min ilal juwal atos. Kata Nabi banyak juga yang akhirnya orang-orang yang berpuasa ini hanya mendapat haus dan lapar saja. Ini sudah ditegaskan oleh Kanjeng Nabi bahwa ada di antara kita, di antara manusia. Inilah faktanya, sehingga bisa kita tarik garis lurus bahwa sebenarnya di dalam uh, ibadah Ramadan ini adalah dalam perspektif manajemen pendidikan. Sungguh sangat lengkap, ada programnya. Ada kalender akademiknya, ada kompetensi lulusan yang diharapkannya, ada mata kuliah yang diajarkannya, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pendukung, ada metodenya, ada evaluasinya. Yang terakhir adalah bagaimana supaya kita bisa mencapai yang diharapkan, tidak hanya haus dan dahaga, karena yang dapat haus dan dahaga itu ternyata adalah orang-orang yang mempunyai penyakit SMS. Susah melihat orang senang. Nah ini, senang melihat orang susah. Kalau sudah ada penyakit ini di dalam diri kita sungguh-sungguh ada potensi untuk kita dapat nilai puasa-puasa Penyakit iri, penyakit dengki ini adalah penyakit yang pertama kali timbul di langit setan dikutuk oleh Allah menjadi penghuni neraka selama-lamanya karena penyakit iri ini kepada Nabi Adam. Nabi Adam diberi tongkat komando oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi mereka. Iblis ini iri. Di puncak keiriannya dia rela menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Pertama kali pula penyakit ini timbul di muka bumi. Habil dan Qabil Habil harus mati di tangan Kobil bukan karena apa-apa, bukan karena perang, tapi karena penyakit iri dan dengki ini. Penyakit SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Indikatornya apa penyakit ini? Allah sudah informasikan. Ya ayyuhalladzina amanu jatani buhai orang-orang yang beriman. Jahuyulah oleh katsiran minadh Indikator yang pertama adalah selalu saja negatif thinking, kebanyakan buruk sangka. banyak buruk sangka. Yang kedua apa? Suka mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh tajasasu maka Allah katakan, wala dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tentu bukan dalam konteks pro-justisian. Kemudian, yang ketiga, indikator orang yang punya penyakit SMS ini adalah apa? ba'd. menggunjing, membicarakan. Badukum menggunjingkan di antara yang lain. Menggunjingkan itu, membicarakan di belakangnya. Kalau di depannya jelas, ngobrol, apa benar, konfirmasi, klarifikasi. Kalau menggunjingkan yang dilakukan orang merah, dibicarakan putih. Begitu pula sebaliknya. Ayuhibbu wahadukum ayyakula lahma akhihi maitan Kata Allah Orang yang menggunjing ini dibaratkan Apakah kamu suka Memakan daging saudaramu sendiri Maitan Apakah kamu ayuhibbu ahadukum Apakah kamu semua suka Hadukum ayyakula lahma akhihi Memakan daging saudaramu Akhihi Maitan Saudaranya yang sudah mati Memakan daging saudara sendiri yang sudah mati Ini Allah ibaratkan orang yang Tentu jawaban ini adalah gaya bahasa oratoris Gaya bahasa yang tidak perlu jawaban Ayuhibbu <Suluh> ahadukum ayyakula lahma akhihi Maka Allah katakan tentu kamu merasa jijik kepadanya Ya enggak mungkinlah Masa saudara kita kita makan sendiri Fakaristumu Maka kamu tentu merasa jijik kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengisi Ramadan dengan sempurna, dengan baik. Karena kita tidak pernah tahu apakah masih ketemu lagi Ramadan tahun depan atau tidak. Tidak pernah tahu kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan apabila waktunya sudah tiba la yastakhiruna sa'atan pijak bisa diundur sa'atan sesaat sedetik sekalipun wa la yastaqdimun dan juga tidak bisa dimajukan tidak bisa dimajukan tidak bisa diundurkan sedetik sekalipun sa'atan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan paripurna, dengan karakter-karakter kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing. Tentu takwa dalam konteks yang diharapkan oleh Allah, takwa dalam definisi itu melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan menghindarkan diri dari semua perbuatan-perbuatan yang Allah larang, yang Rasul larang itulah takwa. Tapi dimensinya itu setidaknya ada dua. Dimensi hablum minallah, dimensi hablum minannas. Kita takwa dalam konteks vertikal juga takwa dalam konteks sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kultum malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu fiqh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.